Sebuah mimpi merupakan suatu peristiwa tidak nyata yang terjadi pada diri kita saat sedang tidur. Mimpi ini merupakan bayangan tentang sesuatu hal yang baik maupun buruk. Terjadinya suatu mimpi disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena Allah, gaib, dan setan. Namun di dalam kitab Primbon dijelaskan bahwa sebuah mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan sebuah petunjuk kepada hambanya melalui sebuah mimpi. Seperti halnya mimpi kuburan yang terkadang menjadi sebuah mimpi yang ditakuti. Namun tahukah Anda bahwa mimpi kuburan memiliki arti yang sangat menarik untuk kita ketahui? Di video channel Maswil Huda kali ini akan menjelaskan tentang arti mimpi yang berkaitan dengan mimpi kuburan sesuai dengan penafsiran kitab Primbon dan bagaimana cara terbaik untuk menyikapinya. Yang pertama, mimpi melihat kuburan. Saat Anda bermimpi tentang melihat kuburan, maka itu tandanya Anda akan mendapatkan suatu kabar kurang baik, yaitu di mana Anda akan diingatkan akan suatu janji yang pernah Anda buat. Saat Anda mengalami mimpi ini, maka Anda harus mengingat kembali dengan apa yang pernah Anda janjikan dan ucapkan. Sebagai seorang umat yang beragama, sudah wajib hukumnya untuk menepati janji yang pernah dibuatnya. Seperti halnya yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk menepati akad-akadnya. Selanjutnya, mimpi melewati kuburan. Mimpi melewati kuburan dapat ditafsirkan sebagai suatu petanda yang buruk. Bagi orang yang mengalami mimpi ini, maka orang tersebut akan mengalami sebuah rintangan hidup yang besar. Saat Anda mengalami mimpi ini, maka yang perlu Anda lakukan ialah berdoa kepada Allah agar diberi keringanan atas rintangan dan cobaan yang akan Anda alami di masa yang akan datang. Hal ini sama seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang mampu meringankan kesulitan atau cobaan hambanya. Mimpi menggali kuburan. Mimpi menggali kuburan dapat ditafsirkan sebagai suatu petanda baik. Bagi siapapun yang mengalaminya, maka orang tersebut akan mendapatkan peningkatan keuangan dalam usaha yang sedang ia bangun. Sebagai umat Islam, saat kita mengetahui kabar atau suatu yang baik, maka sudah patutlah kita untuk bersyukur dan mohonlah pada Allah untuk memberikan rezeki yang melimpah. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 114. Dalam doa tersebut,
terselip doa dari seorang hamba kepada Tuhannya agar diberikan rezeki yang melimpah. Mimpi tidur di kuburan. Dalam kitab Primbon, mimpi tidur di kuburan dapat diartikan sebuah peringatan kepada umat Islam untuk memperbanyak amalnya untuk bekal di akhirat nanti. Untuk menyikapi arti mimpi ini, maka yang perlu Anda lakukan ialah dengan cara memperbaiki segala sesuatu yang Anda lakukan dan mengawalinya dengan beramal. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 90 yang menjelaskan tentang suatu peringatan untuk beramal bagi seluruh umat Islam. Mimpi pergi ke kuburan. Mimpi pergi ke kuburan merupakan sebuah mimpi yang ditafsirkan sebagai suatu petanda baik. Bagi orang yang mengalami mimpi ini, maka itu tandanya ia akan mendapatkan sebuah kedamaian dan kemuliaan dalam hidup. Saat Anda mendapati sebuah mimpi seperti ini, maka bersyukurlah pada Allah atas segala karunia yang telah diberikannya. Doa rasa syukur atas segala nikmat Allah tercantum dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 19 yang menjelaskan tentang doa rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Mimpi melihat kuburan kita sendiri. Bermimpi melihat kuburan kita sendiri, apa mungkin hal ini pertanda saatnya kita akan meninggal dunia? Nauzubillah. Primbon sudah menyimpulkan arti dari mimpi melihat kuburan kita sendiri, yaitu mempunyai pesan moral yang begitu baik. Kehidupan Anda pada masa depan akan mendapatkan sebuah kebaikan dan juga kesejahteraan hidup. Jadi, saya simpulkan kalau bermimpi ini berarti baik. Mimpi yang satu ini dikaitkan dengan sebuah perasaan bersalah dari dalam diri kita sendiri, putus asa pada kehidupan. Jadi, arti mimpi ini mendorong Anda untuk mengintrospeksi diri agar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, mimpi ziarah kubur. Ada beberapa versi tentang penafsiran mimpi yang berkaitan dengan ziarah kubur menurut Primbon. Pertama, bila Anda bermimpi ziarah kubur ke nenek moyang, berbahagialah bagi Anda yang mengalami mimpi ini. Mimpi ini merupakan pertanda baik bagi mereka yang memimpikannya. Menurut Primbon, Anda dalam waktu dekat akan berhasil dalam hal bisnis ataupun usaha Anda. Keberhasilan ini nantinya akan membuat teman dan kerabat Anda tertarik. Jika Anda mengalami mimpi ziarah kubur ke kuburan kakek atau nenek, maka bersiap-siaplah dengan sesuatu hal yang buruk. Menurut Primbon Jawa,
Mimpi ini merupakan pertanda akan berpisah dengan orang yang Anda cintai. Bisa jadi orang ini adalah kekasih, sahabat, ataupun keluarga. Untuk itu, mintalah diberikan kekuatan kepada Allah yang Maha Kuasa agar bisa mengatasi hal ini. Bila Anda bermimpi ziarah ke kuburan pahlawan, mimpi ini merupakan pertanda baik bagi pemimpinnya. Dalam waktu dekat ini, Anda akan dapat mencapai prestasi ataupun pencapaian yang hebat. Bisa saja berhubungan dengan pekerjaan seperti kenaikan jabatan dalam karir Anda. Untuk itu, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan sesuatu yang baik. Selanjutnya, bila Anda bermimpi ziarah kubur ke makam keluarga, berhati-hatilah bagi Anda yang mengalami mimpi ini. Mimpi ini merupakan sebuah pertanda buruk bagi mereka yang memimpikannya. Anda akan mendapatkan sesuatu yang membuat hati Anda sakit. Bisa jadi dilakukan oleh orang terdekat Anda seperti kekasih ataupun pacar. Dan bila bermimpi ziarah kubur ke makam keramat, mimpi ini bisa dikatakan sebuah pertanda baik bagi pemimpinnya. Menurut primbon Jawa, akan ada sebuah kabar bahagia yang mendatangi keluarga Anda. Kabar bahagia ini bisa berbentuk dalam berbagai wujud. Mungkin akan ada saudara atau kerabat yang menikah maupun melahirkan bayi. Itulah arti yang terkandung dalam sebuah mimpi tentang kuburan. Mimpi tentang kuburan mungkin sering dianggap sebagai tanda yang misterius. Namun, setelah Anda mendengarkan, menyimak, atau membaca video ini, masihkah Anda percaya dengan hal itu? Mimpi merupakan suatu bentuk petunjuk yang Allah berikan kepada umat-Nya. Baik itu dalam arti pujian, peringatan, ataupun sebuah kabar baik. Atas segala nikmat mimpi Anda tersebut, maka terimalah dan syukurilah. Semoga bermanfaat. Sekian.